lama pacaran dia? Udah setahun. Ah, lagi juga ini baik kan. Lebih baik. Kamu udah punya pacar belum sih? Belum. Oh ya udah kamu tungguin dia aja ya. Lama dong. Ya udah sekarang kita akan tes kekompakan Arbani dan Dinda. Sebagai Roman dan Icisan di sinetron. Roman dan Wulan. Karena di sinetronnya kan kompak banget. Nah sekarang kita lihat nih. Apa, nanti tulis ya, kabling ini pak. Ada di sini. Punggungan. Apa yang paling dibenci Roman dari Wulan? Jawab. Ini sebagai Wulan dan Roman ya? Iya. Bukan Adinda dan Arbani. Oke, kita lihat. Cuma satu kata ya? Ya, gak apa-apa. Apapun itu terserah. Kita lihat jawabannya. Satu, dua, tiga. Egois. Resek dan bawel. Mirip lah. Oke, kompak. Harus baik. Satu. Egois sama resek. Iya lah, pakai tangan aja ya, maaf ya. Cuma beda huruf doang. Tulisannya. Ya, lupa beli penghapus. Apa yang disukai Wulan dari Roman? Sekarang apa yang disukai Wulan dari Roman? Yang disukai. Apakah kompak? Ah, mirip siapa? Ah, masa katanya mirip dia, ah? Siapa ya, Mansur? Siapa? Oh, si Wulan mirip lu. Enggak, katanya. Oke, siap. Si Arami. Satu, dua, buka jawabannya. Sering ada saat dibutuhkan. Perhatian, romantis dan perhatian sama aja. Ini kan saat ada dibutuhkan itu romantis dan perhatian. Betul. Cocok. Itu makan tisu. Dia punya pakai tisu. Jangan pakai tangan. Sekarang lagi. Jawaban yang agak-agak. Tulisannya. Udah lama nggak ngelapin. Ini ya, ngalamin orang ya. Kesalahan terbesar apa yang pernah dilakukan oleh Roman? Kesalahan terbesar? Mungkin nggak bayar utang, nggak ngasih contekan. Kesalahan apa? Halo lagunya. Cie Peli. Pelinya. Waduh. Oke. Tiga, dua. Satu, buka. Hah? Susah ungkapin perasaan. Ajak ngajak kan? Nginep Karin. Oh, lu kan ngajak nginep cewek lain. Pulang itu. Nah, penjelasan dulu. Coba gimana? Karin. Jadi gimana ini? Lu, ini susah ungkapin perasaan, ini bener. Tapi kata cewek lu ngajak nginep Karin. Cewek lain sama cewek ini. Maksudnya gimana nih, jelasin dulu. Kirain kalau pas sebelum jadian itu ya mungkin ini yang paling dikeselin. Kalau pas sudah jadian itu tiap hari. Sekarang masalah besarnya tuh lagi itu. Masalah besarnya Kak Dede. Tuh. Pantesan gue berantem mulu. Karen di bawah. Keren beda. Yang ini enggak kompak, Ini enggak apa-apa deh. Tapi tetap kompak sih, ini kan sebelum jadian, ini sesudah jadian. Iya, kompak. Next question. Oke, lanjut lagi ya, next question. Siapakah yang paling gengsi untuk minta maaf duluan? Cie ditulis. Emang bisa. Satu, dua, tiga. Cie. Kompak. Ya ajar lah. Wajar kalau cewek itu susah minta maaf. Enggak salah, cewek itu selalu benar. Enggak juga ya. Peraturan ada undang-undangnya, cewek. Sabus. Undang-undang kamu cewek aja. Sebutkan tempat, dengerin ya. Tempat favorit Roman dan Wulan. Tempat favoritnya di mana? Favorit. Anwar sama temennya di kuburan. Tempat favorit? Gak apa-apa. Di kuburan sepi, gak diganggu. Tempat favoritnya di mana? Di kantin atau di mana? Di toilet, di ruang kepala sekolah. Pak, tempat sering ketemunya atau? Ya pokoknya tempat favorit. Restoran. Oh. Pasti di ruangan PU ya? Hey. PU. Bikin kopi. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Pantai. Emang gak salah ya, MNC Picture membuat kalian menjadi sepasang kekasih ya. Kalian cocok chemistry-nya. Satu, dua, tiga. Roman dan Wulan pertama kali ketemuan di mana? Di lokasi syuting. Ya bukan itu. Satu, dua, tiga. Sama.
sebagai Roman dan Wulan, mereka cocok. Sekarang kita kasih fast question. Yang pertama buat Dinda dulu. Oke, buat Wulan dulu. Wulan, ditanya jawab yang cepat ya. Gak ada Kang Iweo. Siap, first question. Sahabat atau pacar? Pacar. Pacar. Aditya Alkatiri atau Arbaniasis? Cowok cool atau romantis? Cinlok atau LDR? Cinlok. Sebentar. Ya, cinlok. Mencintai atau dicintai? Yang pedes. Cinlok. Sebentar, kita akan recap lagi ya. Yang pertama, sahabat atau pacar? Jawabannya pacar. Berarti dia setia sama pacarnya. Yang kedua, Aditya Alkatiri atau Arbaniasis? Kenapa Aditya Alkatiri? Soalnya lagi nonton di rumah tuh. Oh, ya. Aditya Alkatiri. Aku diancam. Cowok cool atau romantis? Cowok cool. Oke. Okay. Cinlok atau LDR? Tuh. Cinlok. Berarti masih ada arah. Bukan jomblo udah. Apa? Gue ketemu sama cowok gue, Oh ini mic di mana? Oh, waktu itu cinlok sama pacar kamu di lokasi. Nah lokasi yang baru juga bisa aja cinlok lagi. Masih ada harapan, tenang aja Robani. Ada itu. Ada. Ada. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Mencintai. Jadi kamu ternyata lebih cinta sama pacar kamu ketimbang pacar kamu mencintai kamu ya. Oke, tepuk tangan untuk Wulan. Gantian sekarang untuk Roman. Roman, jawab yang cepat. Cewek manja atau cewek posesif? Cewek posesif. Manja. Hey. Manja. Oh, banyak. Cewek cuek atau cewek tukang dandan? Cuek. Pujangga atau penyanyi? Penyanyi. Wulan atau Adinda? Lah, sama. Ya, siapa? Wulan atau Adinda? Wulan. Wulan. Naksir sahabat atau naksir pacar orang? Sahabat. Oke. Okay. Sekarang kita bahas ya. Dengarin. Cewek manja atau cewek posesif? Cewek manja. Cewek manja. Kenapa dia pilih cewek manja? Kenapa? Karena Wulan itu agak-agak manja. Iya. Kata buat Wulan. Cewek cuek atau cewek tukang dandan? Cuek. Cuek. Kenapa lu lebih seneng cewek cuek? Seneng aja, kayak apa ya? Apa adanya kayaknya ya? Iya gitu. Oke. Okay. Gitulah. Pujangga atau penyanyi? Penyanyi. Penyanyi. Oke. Okay. Wulan atau Adinda? Wulan. Wulan. Apa bedanya Wulan sama Adinda, gue tanya? Beda. Apa? Oh, dia nih agak-agak tomboy. Oh. Aslinya? Yeah. Wulan apa Dindanya? Dinda. Oh, Dinda tomboy. Oh, Dinda tomboy. Oh, dia agak-agak tomboy. Pantesan aja dia lebih seneng cewek cuek. Oh, iya. Gitu. Gue bisa aja gacang. Naksir sahabat atau naksir pacar orang? Sahabat. Wah, naksir sahabat. Aku mau tanya dong, kalian sahabatan enggak sih? Sahabatan enggak sih kalian? Oh, ya berarti bisa sahabat. Ada peluang. Ada peluang. Kayaknya bahaya ya. Bisa jadi. Kalau memang berperan itu yang cinlok-cinlok itu bahaya. Tapi kita lihat sampai episode nanti 70 kira-kira ya. Ngapain? Jangan tutupin kamera mereka tadi. Mancing. Kenapa? Biar sahabat.